Okey, minta maaf tiba-tiba dia mati. Minta-minta ada masalah lah sampai selesai. Okey, minta-minta tak ada masalah sampai selesai. Sorry, sorry. Minta maaf sangat. Handphone ni macam hari ni dia meragam sikit. Okey, Nurul jadi tepi ni sekejap. Hai Habibah, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey, sekejap ya. Nurul jadi tepi dulu. Ayam ni kita letak dekat sini. Ni kita letak dekat sini, kita akan jahit dia. Okay, Nurul terus sambung. Tadi dah terpadam Nurul punya live ni. Okay, so kita pinkan dia. Okay, dekat sini pun kita kena iron lah dulu. Kita kena gosok dia dulu cantik-cantik. Yang mana Jasmine, untuk apa tu? Yang ini. Yang ini supaya kain bila kita pakai dia tak bergerak. Bila dia kita pakai dia tak bergerak, jadi dia punya kain bawah tu tak terjulur. Tu yang Nurul cakap. Ini adalah teknik yang Nurul pakai dari dulu. Ini adalah kali kedua Nurul kongsikan dalam live ni. Ni ilmu ni Nurul dapat dari salah satu anti. Okey, Nurul dapatkan dari salah satu anti Cina yang memang dah lama dia sampai ketua dia menjahit. So dia bagi satu Nurul petua lah, sebab dulu Nurul bila buat kain lipat batik tu selalu problem bila orang terjalan tu dia terkeluar, terjulur. Ataupun dia dekat depan ni tak cantik. So kita kena pakai yang ni, pakai yang ni. Nanti dia akan melekat lah. Dia akan melekat. Dia yang depan tu dia tak tertarik. Okey, so dekat sini kita tayar dulu. Kita akan gosok dia siap-siap. Pastikan tadi kita dah tarik dia. Yang ni pun kena bagi sama. Saya juga buat macam tu and buat dat. Oh, buat dat lagi dekat dalam ni. Nurul tak ada buat dat lagi. Sebab yang dekat depan ni kita dah tarik. Kita dah tarik dekat sini. Ada juga orang dia akan buat tag dekat sini kan? Ada juga yang jenis buat tag dekat sini. Tapi Nurul tak buat lagi sebab Nurul dah tarik dekat sini. Nurul tarik dalam 1 inci lebih. Okay. So yang ini kita kena pastikan sama. Yang ini pun kena pastikan sama dengan depan dia. Dengan belakang dia. Kita akan tandakan pin dekat sini. Kemudian kita akan jahit dekat sini. Lurus selalu jahit dalam 12 inci. Ada juga orang akan jahit dalam
10 inci. Ha, betul tu Kamida, dia memang kebanyakan orang memang akan macam tu, dia akan terkeluar. So, teknik dia, Kamida boleh buat yang dekat sini. Okey, kita tarik yang belah dalam ni. Tarik belah dalam ni. Nurul selalu tarik dalam 1 inci setengah lah. Nurul akan tarik dalam 1 inci setengah. Ada juga orang yang akan jahit dekat sini. Tapi Nurul tak jahit dekat sini. Nurul tarik je. Okey, Nurul tarik je. Kemudian Nurul akan gunakan kain macam ni. Nurul akan potongkan kain sepanjang 8 inci. Waalaikumsalam, Nurul. Okey, waalaikumsalam. Okey, Nurul akan potongkan kain. Kemudian kain tu Nurul akan lekatkan dekat sini. Ini adalah pelapik yang dekat dalam tu, yang dekat lipatan tu. So, kita akan lekatkan dekat situ. Kita akan jahit. Ini tak kena dekat yang belah luar lah. Dia kena yang dekat belah jahitan dalam je. Okey, kita akan ke mesin jahit. Kita akan jahit lah sekejap. Okey, minta maaf sedikit apa bising sebab ada orang mesin rumput kat depan tu. Dia memang kejadian dia memang macam tu. Nurul pun dulu buat selalu macam tu, tapi lepas kadang-kadang dia waktu kita iron dia tak nampak kan. Waktu kita gosok dia tak nampak, tapi dia akan nampak waktu kita berjalan. Waktu berjalan tu dia akan terkeluar. Waktu kita jahit kain tu, waktu kita jahit, waktu kita gosok, dia cantik. Dia cantik je, tapi bila kita pakai dia akan jadi masalah. Bila jalan dia terjulur, berlidah. Berlidah kain tu. Okay, so kita akan settlekan dulu dia punya ni. Dapatkan yang apa nama selesa kita pakai tu. Okey. Untuk mula kita akan cantum yang ni dululah, yang pelapik tadi tu. Kita ambil jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti susah nak berjalan. So sepanjang zip pun boleh ataupun dalam selalu Nur ambil dalam 8 inci macam tu. Okay, so kita sambung. Ini tak ada kena dengan depan, so dia dekat pelapik je. Pasang benda tu. Okey, ini kain belah depan. Ini kain belah depan. Kan ini yang kita lipat. Ini belah luar. Ini yang sebelah luar dia. Dan yang nanti yang akan kita jahit 12 inci dekat sini. Ini belah luar dia. Okey, ini belah luar. Yang kita jahit ni, ini dekat belah dalam. Jahit ni adalah dekat kan kita lipat dia. Ni belah dalam kan sama dia luar dalam. Ok,
Okey, so yang kita jahit ni dekat sini. Jahit dekat sini. Okey, kemudian nanti kita akan cantumkan dekat ujung. Okey, kita kena, ini tadi Nora dah potong jadi dia tak ada apa, kena jahit sama je lah. Ataupun kita boleh jahit ni dulu. Ini tadi Nora dah potong siap-siap kan? Kita dah potong siap-siap, dah sama dia punya. Lepas kita tarik, kita terus gunting. Lepas tarik tadi, terus kita gunting. Jadi dah sama dia punya ni. Okey, faham ya kak? Itu adalah, dah lama Nora tak pernah share dengan sesiapa pun cara-cara macam ni. Tak pernah Nora share. Dah dekat 15 tahun Nora memang ambil tempat, Nora tak pernah share. Ni baru Nora share kan. Ni adalah kali kedua Nora share dekat sini. Dekat page Nora lah. Sebab apa? Sebab benda ni memang memang tak tahulah, tapi memang Nurul nak semua yang buat kain tu selesa pakai dan cantik. Dia cantik macam tu. Okay, so yang ini kita jahit. Siapa yang menjadi apa yang follow Nurul dapat buat yang terbaik, walaupun hanya sedikit kan, sedikit tips yang Nurul bagi ni, semoga bermanfaat lah. Nurul suka buat dua kali macam ni. Okey, buat dua kali macam ni. Dalam belah depan kita dah jahit macam ni. Okey, kemudian yang ini kita jangan bagi dia lebih-lebih. Bagi dia ngam-ngam dekat dalam ni. Bagi dia cukup-cukup. Okey, bagi dia cukup-cukup. Boleh cuba cara ni. InsyaAllah memang tak terjulur kain tu. Okay, so keadaan dalam dia macam ni. Ni luar dia kan, yang belah depan. So ni luar dia. Nanti dia jadi dia macam ni. Ni yang belah kita jahit lah. Okey. Di dalam dia dah nampak macam ni. Okey, dia akan nampak macam ni. Ni ada macam poket dekat sini. Dia ada macam poket dekat sini ha. Kan? Tapi dia tak melekat. So dekat sini dia tak ada nampak jahitan. Tak ada nampak jahitan. Ada juga orang buat, dia akan jahit dekat sini kan, dia tak nak bagi benda ni bergerak. Tapi tak cantik kalau kain bercorak macam ni, tak adalah nampak sangat macam ni kita dah jahit kan. Tapi kalau kain dia macam jenis satin ataupun kain kosong, bila kita jahit dekat sini kan, bila kita jahit dekat sini, itu dah tak cantik. Kalau kita buat dalam kain-kain plain yang macam-macam baju Nurul ni kan, so akan nampak memang tak cantik. Nurul ada nampak, ada juga yang buat sharing, dia akan jahit dekat sini. Tujuan dia apa? Sama, maksud dia tak nak bagi kain dalam ni bergerak. Tak nak bagi yang dekat sini bergerak. So bila kita dah buat macam ni kan, bila kita dah buat macam ni, besar mana pun kita melangkah, yang sini tetap akan pegang dia. Dia tak akan pegang. So apa warna macam mana pun, dia tetap tak akan terjulur. Kadang-kadang perasan tak, bila kita berjalan kan, kita pakai kain lipat batik ni, dia akan berkumpul dalam ni. Perasan tak?
Ha, dia akan berkumpul. Ha, dia akan berkumpul. Ya, Mak Rosie. Ha, itu adalah apa? Memang kita dalam ini kena kreatif sikitlah. So kadang-kadang bila kita buat, kadang-kadang Nora rekomenlah dia buat baju pahang. So Nora cakap buat baju batik, tak nak lah kak, susah nak berjalan lah, dia cakap. Susah nak berjalan bila buat macam tu. Dia akan berkumpul dekat depan, dia akan masuk. Ha, kalau kita pakai kain dalam ke tak apa kan, ada jenis orang dia malas. So dia, bila dia pakai kain, dia pakai kain je. Jadi bila dia berjalan, yang ini dia akan terus masuk ke dalam macam ni. Dah berpintar-pintar dekat dalam. So kalau ada benda ni, dia akan pegang, dia akan tarik balik. Dia yang ni tak bergerak. Tak bergerak. Dan dekat dari luar ni dia akan nampak kemas dan cantik. Okey, boleh cuba Kak Mida, boleh cuba. Boleh cuba. Okey, lepas ni ini je tips dia. Ni je tips dia. Nak bagi apa? So dekat tu, lepas tu dekat bawah ni. Bawah ni macam biasalah. Bawah ni macam biasalah, kita kena tarik ke atas kan, ataupun orang akan potong lah, tu memang biasa. Yang bawah ni. Kita kena bagi tinggi lah sikit dekat bawah tu. Itu memang biasalah orang buat. Dia macam tu. Yang lain tu sama lah, nak cantum kiri kanan. Kan? Rasanya tak payah kot Nora nak tunjuk cantum kiri kanan tu kan dah biasa. Ya, Kak Siti, betul. Itu memang itu dia punya teknik dia. Dia punya teknik dia macam tu. Okey, yang lain Nora rasa tak ada apa. Yang lain Nora rasa memang tak ada apalah, sebab yang dekat depan tu je yang memang problem dalam kain lipat batik ni. Kalau seakan nak buat zip kan dah boleh kan? So Nora tak, dia macam tu. Dekat situ je yang problem. Tapi Alhamdulillah, walaupun kain satin, kain apa, semua Nora buat, memang semua buat macam tu yang customer punya. Tapi dia jangan panjang sangat, jangan sampai ambil 10 inci, 12 inci. Nanti dia punya nak melangkah tu susah, sebab dah terikat kan kiri kanan tu dah terjahit. Yang sebelah tu kita dah jahit 12 inci. So kalau kita jahit lagi yang sebelah tu panjang, dia dah tak boleh. Tapi kalau pendek sangat pun tak boleh juga. Nora selalu ambil standard sama dengan zip, dalam 8 inci macam tu, 7 atau 8 inci. Sama-sama Kak Siti. Nanti insyaAllah boleh buat baju yang lagi cantik dan sedap pakai. Kadang-kadang kebanyakan dari kita ni bukan pada cantik memang nombor satu lah. Tapi bila sedap pakai tu. Bila sedap pakai tu. Tapi kalau baju Melayu kena kemas, kena cantik. Tapi kalau baju perempuan ni, kita dua je. Kita nak jahit dari dalam, kemudian kita gosok. Bila kita gosok tu insyaAllah lah, yang mana yang kedut-kedut sikit tu kita boleh sorokkan. Terlepas apa rahsianya, okey boleh boleh nanti share dulu, nanti boleh tengok balik dia punya tu lah, boleh tengok balik. Dua-dua yang sebelum ni pun Nur ada buat juga kain lipat batik ni, ada juga kain buat kain lipat batik ni ada, yang tu lebih terang lah. Kain tu warna apa? Nur rasa warna purple ke apa? Nur buat. Sama juga, Nur share tips yang macam ni juga. Ada dah pernah, ini adalah kali kedua Nora share dekat sini. Nora tak pernah cerita dengan sesiapa pun. Sesiapa pun yang dulu minta Nora ajarkan lipat batik, Nora akan tunjuk cara biasa yang standard yang macam orang lain buat. Sama ada kita jahit dad ataupun kita naikkan ke atas. Tapi ni nak buat apa? Nora simpan kan? Nora simpan pun tak boleh bawa ke mana. Dan kalau Nora share pun tak ada ruginya dekat Nora kan? Dapat pahala lagi. Amin. Waalaikumsalam Nur Hayati. Okay, macam tu. So lepas ni dah okey lah. So jahit macam biasa, jahit kiri kanan, depan belakang. So dah siap lah jahit bawah. Tapi kalau Nurul untuk kain, Nurul tak suka jahit tepi macam ni. Nurul suka lipat dua kali macam ni. Lipat dua kali macam ni. So kain dia tu nampak macam lagi cantik. Boleh buat nanti Rosiati, boleh buat. Okay, so sekarang kita cantum kiri kanan. Okay, so kita cantum kiri kanan.
dia benda ni bila kita dapat tahu sikit kita kena buat. Bila bila tahu sedikit ilmu kita kena buat. Jadi lepas tu baru kita dapat dapat membezakanlah macam mana cara macam ni, macam mana yang cara macam ni. Kita sendiri boleh boleh apa? Boleh pilih lah macam mana apa yang kita nak buat. Ada macam tu. Sekian, Nur jahit tepi ni sikit yang Nur buat tadi. Jahit sulam guna mesin. Ini jahit lurus je. Ini jahit lurus je. Nurul tak pandai jahit sulam. Nurul tak pandai jahit sulam. Ini jahit lurus je. Ini baju ni dah lama. Baju ni dah lama. Ini Nurul jahit mesin je. Tu yang tak berapa ni. Ni dah lama dah terkeluar dah. Tapi ada orang cakap dia kena buka benda ni kan. Dia kena buka tapak ni. Kena buka tapak ni, kemudian dia turunkan. Tapi Nora belum pernah cuba lagi. Sebab dulu lah waktu Nora buat baju macam ni, yang mana jahit sulam Nora memang bagi dekat pakar dia lah. Tak apa kan ni, nanti boleh boleh share dulu live ni. Oh, sorry. Yang tadi terputus. Terputus tadi. Senang je nak buat dia. Terputus tadi. Yang dalam tu saya tak pernah buat. Tarik atas dia memang tak terjulur bila pakai sama dengan kain kipas belakang. Kan Nurul kalau tak betul cara, akan hapuskan lah. Betul. Kalau kain kipas tu, sebaiknya kita jangan cantum dulu kiri kanan. Jangan cantum dulu kiri kanan. Kita settlekan kipas tu dulu. Okey, kita settlekan kipas tu dulu. Kita tarik dulu ke atas, kita buat siap-siap. Tapi kalau kain kipas tu kita tak adalah banyak sangat kita tarik kan? Tak ada banyak sangat kita tarik. Kalau Nurul jahit kain kipas, Nurul akan jahit dulu siap-siap bawah tu basi dia. Kalau buat kain, buat full getah. Tak pasang zip pun, Nurul. Bolehlah tu pakai sendiri. Memang boleh, Umi. Tapi nanti dekat punggung tu akan besar sangat. Dekat sini kita akan nampak banyak sangat dia punya ni. Apa namanya? Kalau tak pakai zip. Nurul memang suka pakai getah juga. Tapi kita akan pakai zip. So, dia punya kedut dekat pinggang tu kita kurangkan. Kita kurangkan. Boleh tambah dalam 2.5 inci. Boleh je sarung macam tu kan. Tapi nampak macam dekat perut ni nampak macam banyak sangat. Okey, kalau Nurul buat kain kipas belakang, sebelum Nurul buat kipas dia, okey, Nurul yang ni dah tak sambung ya, sebab yang ni semua dah tahu kan. Jahit, lepas tu cantum je, zip dah jahit. Apa, kita borak-borak je. Okey, kita borak-borak je. Kita macam Nurul kalau nak buat kain kipas belakang tu, Nurul akan jahit dulu. Okey, yang mana untuk kipas tu, dekat belakang tu, Nurul akan jahit dulu bawah ni. Jahit kemas-kemas. Jahit basi lah dulu bawah. Yang bawah yang jahit 1/2 inci dekat bawah tu kan. Nurul akan jahit dulu. Kemudian, baru kita susun kipas dia. Jadi, bila dah siap tu, kita tak adalah nak menjahit lagi. So, dia bila kita iron tu, dah terus cantik. Dia macam tu Nurul buat. Lepas tu bila kita tarik dia tak banyak. Dia naik macam dalam 1/2 inci je. Dalam 1/2 inci terus kita kunci dekat atas tu. Lepas tu kunci baru kita pasang dia punya pelapik dekat depan tu kan. InsyaAllah lah itu tak akan terjulur. Tapi dekat sini tak ada. So bila pakai tu dia cantik je. Lagi satu, kalau kain susun belakang kita tak nak dia punya tu dekat bahagian belakang ni. Okey, dekat bahagian belakang tu kan zip. So turunkan situ sikit. Turunkan dekat pinggang. Okey, ni macam pinggang Nurul buat ni, dia kan macam sini turun. Turunkan. Buat macam tu. Dia kena turunkan dekat sini 1/2 inci, kena naikkan sini 1/2 inci.
Dia kena turunkan dekat sini. So bila kita turunkan dekat sini, sebab apa? Kita dekat belakang ni kita lekuk. Kan? Ni depan perut buncit. Okey, dekat belakang ni, bila belakang ni kita lekuk dia. Lekuk dekat sini. Jadi bila kita pakai kain, dia bau belakang tu akan turun. Jadi bila kita nak pasang getah tu, nak pasang pinggang tu, tu yang Nurul tak suka bila kain tu pinggang dia bersambung dengan kain. Nurul tak suka buat. Kan ada jenis orang dia akan naikkan dekat sini, naikkan terus dekat sini dalam 2.5 inci, nanti dia lipat. Okey, Nurul tak akan buat macam tu. Sebab apa? Banyak nak potong-potong, banyak nak buang. Bila dekat kain lipat batik tu, dekat tempat belahan, dekat zip tu, Nurul akan buang dia dalam 1/2 inci ataupun buang lah, memang Nurul buang. Sebab kalau tak, bila dia pakai, dia punya kipas tu akan turun ke bawah. Ha. Sebab dekat depan, Nurul akan cover. Kan? Tapi dekat belakang kita ni, dekat atas punggung ni kita ni, dia akan turun. Akan turun sikit. Sebab dia zip dekat belakang. Ha. Tapi kalau orang yang dia punggung dia tinggi, dia kalau orang punggung dia tinggi, itu jangan turunkan lah, nanti lagi dia jongkit. So kita bila buat kain ataupun buat baju, kena tengok body customer lah. Kalau orang tinggi, berapa ukuran dari bahu ke pinggang supaya tak nampak pinggang tu ke bawah sangat? Okay, nak ukur pinggang tu ni nak ambil ukuran pinggang, nak ambil ukuran. Biasakan kalau ambil ukuran customer tu, suruh dia buat macam ni. Kan? So dia tahulah mana yang paling dalam. Kadang orang pakai baju besar macam ni, dia tak nampak. So yang sebaiknya suruh dia ikat. Suruh dia ikat macam ni. Tu cara nak ambil ukuran. Okay, kita. So ikat macam ni. Kita ikat macam ni. So bila kita ikat macam ni, kita akan nampak lah dekat mana dia punya letak pinggang tu. Kan? Dia akan, bila ikat, orang betul-betul akan pada ni. Tapi kadang-kadang kalau kita suruh customer ikat, ada jenis dia akan ikat ke bawah. Tapi kita boleh agak lah dekat mana yang paling apa. Kita tak boleh nak cakap sebab customer ni dia tak sama. Ada jenis orang, sebab Nurul bukan buat satu baju, Nurul pun tak kira dah berapa banyak baju yang Nurul buat. Ada jenis orang tu, dia badan dia tinggi ke atas. Dia kaki dia pendek. Ada. So dari bahu ke apa tu tinggi. Jadi kita kena ukur. Si bawah tangan tu selalu berapa inci. Okay, yang ni Nurul buat selalu 8 inci. Memang ada zip yang 8 inci kan? Buat 8 inci. So tak payah potong-potong. 8 inci jahit. Itu lipat ke dalam. Ini adalah kain lace yang macam Nurul jual semalam tu. Okay, kalau ada kain lace yang ada bunga tompok-tompok tu kan, so kita boleh potong letak dekat sini. Dah lari topik pula ni, tak apalah. Okay, so ini bunga lebih-lebih macam ni, ini bunga seketul-seketul ni, kita ambil, kita tampal lah, tampal. Kemudian kalau nak juga, kita boleh buat macam ni. Okay, boleh buat macam ni. Okay. Nurul tak suka bila walaupun customer minta, dia minta buat dekat bawah sini kan. Tapi kalau jubah kita buat dekat bawah ni, nanti dia bunga ni akan rosak. Akan rosak. So kita buat dekat sini. Ini yang tepi tu lah, yang kain yang tepi-tepi tu. So kalau ada bunga-bunga yang apa tu kan, Nurul tak buang. Tak buang. Nurul akan potong, buat jadi macam accessory lah dekat baju, sebab Nurul tak boleh pakai kain lace. Nurul ni sensitif kain yang apa. Okay, sekejap lagi Nurul akan up dekat Facebook. Ada sikit lagi, tak banyak, ada sikit je lagi. Sekarang ni Nurul jual kain Moscrip baru. Sekarang ni ada orang percayakan dekat Nurul, suruh Nurul jual Moscrip. So Nurul dah buat dekat channel Telegram. InsyaAllah nanti Nurul akan share. Sangat cantik kain dia Moscrip. Tapi dia ada bunga. Sebab apa? Kain tu senang. Kalau macam kain yang satin apa sama kan, kita kena rajin nak iron. So kalau kain Moscrip tu, dia tak payah gosok.
Tak payah gosok yang jenis kita sibuk-sibuk macam ni kan, ambil sarung je. Buat jubah pun cantik dia. Sekejap lagi Nurul akan bagi link Telegram tu. Memang cantik kan dia. Dia ada corak. Selalu kita tengok manuskrip kan kosong. Ini yang printed punya. Ya, sebab tak boleh nak letak dekat WhatsApp. Sebab WhatsApp tu penuh sangat. Berat phone kan. Kalau Telegram dia tak berapa. Band pinggang tu betul. Nurul semua kain. Semua kain kecuali yang pinggang getah semua. Baru Nurul akan sambung. Tapi kalau yang apa, memang Nurul akan sambung lain. Akan sambung lain lah. So yang labuh baju ni, labuh kain ni memang labuh macam biasa, tak termasuk band pinggang. Band pinggang kita potong kain dalam 3 inci setengah kan. Baru kita apa, sebab dari dulu lagi memang macam tu. Dari dulu lagi memang Nurul macam lebih selesa. Lagi satu, sebab Nurul tak pernah potong kain melintang. Jadi kalau Nurul ambil untuk pinggang terus, Nurul takut tak cukup. Jadi takut tak cukup. So kalau pinggang tu kan, kita tambah. Hari ni jahit apa? Okay, tadi kita jahit kain lipat batik. Sekejap je, sebab kain lipat batik kan dah pernah share. So Nurul share yang bahagian yang part supaya dekat depan tu tak terjulur. Tak terjulur. So kalau kita tambah dekat pinggang kan, untuk jahitan dia punya pinggang tu 2 inci setengah, 2 inci setengah, so dah 5 inci. Selalu Nurul akan potong kain menegak, baju pun menegak, tangan menegak, semua menegak. Jadi memang ngam-ngam. Jadi kalau pinggang kita boleh sambung. Sebab memang Nurul kalau selagi boleh, selagi tak ada ni, memang tak akan ambil kain melintang. Sebab apa? Kalau kain melintang memang kan macam ni. Okay, ini kain Valentro. Memang tak nampak sebab dia corak dia plain. Memang kita, orang tak akan tahu kalau kita ambil melintang ke mana. Tapi era kain tu kita tahu. Kita tahu. Waktu kita pakai tu kita boleh rasa. Dia punya tone warna tu pun dia akan jadi pelangi nanti. Kalau macam ada sebahagian dia menegak, ada sebahagian dia melintang. Dia macam tu. Tak ada lambatnya. Kita hari ni borak-borak kosong je. Okay. So, Nurul nak share juga kepada kawan-kawan lain yang masih belum confident nak menjahit. Tak apa, benda ni kena buat. Salah tu biasa, kan? Salah tu biasa. Cuma kita kalau macam Nurul kan, Nurul punya garanti sampai ganti kain lah kalau macam orang lain tak boleh. Pukul berapa kain manuskrip tu kat Telegram. Kejap, Nurul belum update lagi. Dari pagi tadi sibuk. InsyaAllah mesti kita akan ni nanti. Nurul akan add, bagi link lah nanti. Sekejap lagi ya. Lepas ni baru Nurul akan buat tu lah. So kalau kita tak pernah buat, kita akan kekok. Kalau kita tak pernah silap, kita tak tahu. Sebenarnya dalam kesilapan tu ada teknik lagi kan. So Nurul banyak belajar. Dah start jahit baju raya family. Tu yang belum. Selalu yang belakang. Sebab tak tahulah. Sebab mungkin, tak tahulah, mungkin perasaan kalau kita dah jadi tailor ni kan, macam kita untuk sendiri dah tak kisah dah. Dah macam tak ada macam nak baju raya ke apa. Sebab kita bila-bila masa pun. So sekarang ni dalam bulan ni je, Nurul rasa Nurul punya baju-baju ada 3 atau 4. Anak-anak pun macam tu. Rasa nak buat, ada kain buat. Jadi diorang ni dah macam bila nak, tak adalah macam nak baju raya sangat ke, tak ada. Nurul punya prinsip macam tu. Tak ada sesuatu yang kita beli, kita simpan untuk event tertentu, tak. Tapi adalah macam kalau nak buat untuk family nak pakai. Tapi tak semestinya raya. Nurul macam kalau nak raya ni tak ada persiapan yang terlalu macam tu, tak ada. Kita akan buat. Tapi macam anak-anak pun tak adalah macam nak apa sangat raya. Umi nak kena macam ni, tak. Dia macam tu. Simple je. Tapi selalunya baju sendiri tu last lah. Tapi yang ni dah tengoklah yang macam kakak dia, mana-mana yang sempat Nurul buat. Jadi tak terasa kadang-kadang sampai setahun tu, kalau nak kata baju raya lah, ada 3 atau 4 macam tu. Jadi ada masa tu buat. Tapi yang untuk ni memang belum terfikir lagi Umi. Yang untuk raya ni macam feeling cakap tak beraya. Kan? Sebab feeling kita, macam feeling tu macam apa? Kita macam ada raya je. So tak adalah. Sebab kain yang 3 tahun lepas tu masih ada. Dia macam tu.
dia orang ni tak suka pakai baju, kalau kita jahit pun macam baju kurung ke apa, dia akan pakai hari pertama je, sekejap je dia pakai. Dia pergi kubur abis dia, lepas tu memang dia tak pakai lah. Dia orang suka pakai t-shirt, dia suka pakai baju blouse macam tu. Jadi hari-hari biasa Nurul akan buat. Dal setin dan Valentino mana yang okey? Valentino lah. Dal setin ni dia okey, dia ringan dan dia kasar sikit. Kalau Valentino dia lembut. Dia lembut, dia tak kena tengok lah kalau ni. Valentino pada Nurul, Valentino lagi sejuk. Dal setin ni dia keras sikit. Keras. Tudung buat sendiri. Tak, ini bukan buat. Ini beli dekat Aceh. Haa, ni beli dekat Aceh. Tapi kelakar muka Nurul pakai ni. Tak pernah pakai. Tapi tak apalah. Bolehlah sini. Seronok dengan Nurul. Nurul boleh buat baju lelaki tapi jarang buat. Boleh buat tapi jarang buat. Haa, jarang buat. Dan Nurul tak suka benda yang buat lambat-lambat. Sebab kalau baju lelaki ni kan memang tak boleh putus benar, tak boleh apa. Dan Nurul memang ada, nanti macam ni, Nurul punya helper tak ada, dia tersangkut dekat kampung. Dia tersangkut, dia sangat-sangat tip-top dia buat, dia untuk baju lelaki. So Nurul ada penolong yang memang sangat cantik jahit baju lelaki. Tapi memang Nurul boleh, Nurul potong, Nurul apa. Tapi buat menjahit ni Nurul tahu basic, tapi Nurul tak kemas menjahit lelaki. Buat apa nak malu nak kasih tahu kan. Sebab jarang, kita selama 15 tahun saya tak pernah pegang baju lelaki. Sebab dulu arwah suami ada bagi tahu kalau memang Nurul nak belajar menjahit tu ada syarat dengan dia. Kena jagalah, semua-semua kena jaga. Baju tak ada lining tak boleh buat kan. Baju lelaki pun bolehlah kalau dia buat sampel. Nurul memang buat, buat tapi lambat. Lambat Nurul buat. Kalau Nurul buat, Nurul buat ni tahu. Nurul ni nak buat kerja, Nurul buat kira-kira. Kalau baju kurung, Nurul boleh buat. Boleh-boleh, insyaAllah nanti Nurul boleh tunjuk. Tapi tak kemas sangatlah. Cuma Nurul tahu teknik dia je. Sebab apa? Kalau jahit baju lelaki, Nurul serius. Sebab malas. Jadi memang tak terbiasa. Kena gosok sekejap. Ni pun ada empat lagi baju lelaki ni. Kan memang kena pakai sabun, kena pakai semua. Boleh, insyaAllah boleh. Nurul tahu cara dia, tapi Nurul tak kemas sangat Nurul buat. Dan Nurul memang ada tukang jahit yang untuk yang sangat cantik. Kalau dia datang nanti, Nurul boleh tunjuk hasil kerja dia. Memang sangat cantik. Kalau Nurul buat, okey. Tapi macam kalau Nurul jahit baju kurung, Nurul dapat 3 pasang. Baju Melayu, Nurul dapat 1 pasang. Tu yang malas nak buat tu. Leceh kan? Sebab macam tertulang ni. Tertulang ni, dekat leher. Kalau pasang poket, okey lah. InsyaAllah nanti Nurul akan sharekan. Kalau buat pola, Nurul pandai. Kalau menggunting, Nurul memang buat Nurul lah. Kenapa ni? Alas-alas sikit-sikit pun. Nak belajar baju kurta, nak cara buat pola. InsyaAllah. Kalau kurta tu senang je kan. InsyaAllah nanti boleh Nurul tunjuk. InsyaAllah. Okay, ini nak bagi tahu kepada yang baru-baru kan. Baru-baru yang macam tak berapa confidence sangat nak menjahit. Macam mana dulu Nurul dah dapatkan confidence sampai Nurul buka kedai. Dulu takut nak pegang kain orang. So lepas Nurul belajar. Lepas Nurul belajar, Nurul kerja. Kita kena kerja dengan orang dulu. Tapi kena adalah sesuatu yang kita boleh, macam kita pinggangkan. Kita tahu basic kan. Lepas tu kita kerja dulu dengan orang. Tapi bila kerja dengan orang tu, kita janganlah macam kita tetapkan sepasang kita nak berapa. Kita nak gaji tu kan. At least kita lebih kepada nak pengalaman. Ada macam tu. Lepas tu bila kita dah bekerja dengan orang tu, kita kena cakap lah dengan dia yang kita ni tak berapa mahir, tak tunjuk ajar macam tu kan. So Nurul dulu lepas belajar, Nurul kerja dengan 3 tempat. So bila Nurul kerja tu, sangat banyak ilmu yang kita dapat berbanding masa kita belajar. Okay, masa Nurul belajar pun, lepas Nurul belajar dengan Cina cikgu Nurul tu pun, Nurul bekerja dengan dia. Masa tu dia buat dress hari jadi anak dia dengan baju pengantin adik sepupu dia. So Nurul pun
Jadilah volunteer. Dia charge baju tu sangat mahal, sampai 1000 lebih. Okey, tapi dia suruh kita buat, dibayar tak berapa, tak sampai 100 pun dia bayar dekat dekat Nurul. Tapi tak apa, Nurul buat baju tu seminggu. Tapi dalam satu baju yang Nurul buat tu, Nurul dapat banyak sangat ilmu. Banyak sangat ilmu yang yang apa, sebab bila orang mengajar, dia akan ajar yang biasa-biasa je. Dia tak akan ajar detail. Tapi bila dalam pelaksanaan, bila dalam dalam kita bekerja, bila kita ni, kita akan jumpa dengan macam-macam tu. Dan ilmu yang kita belajar tu bukan tak ada manfaat. Ada manfaat. Tapi bukan kita boleh, bukan kita boleh boleh nak terapkan semua. Bila kita dah bekerja tu, kita akan dapat tengok macam-macam ragam bentuk badan orang. Kadang-kadang, tapi itulah kadang-kadang kan bila dah, bila kita dah apa tu, belajar dengan Cina. Ha, betul. Dengan Cina tu sangat, dia macam, Cina tu tahulah kan, kalau dia buat satu kerja tu, memang dia fokus, kemudian dengan memang dia teliti, dia macam tu. Nurul belajar private lah dulu, dia memang ada buka kelas. Dan memang Cina tu sampai sekarang ni dia buka kelas. Nurul pun tak tahu dah berapa lama. Sebelum Nurul belajar pun dia dah buka kelas. Banyak tempah hari raya, Alhamdulillah ada. Sebab Nurul orang baru dekat sini. Nurul baru duduk dekat Kelang ni baru dalam Januari. Januari. So, belum sempat kenal dengan orang. Tapi Alhamdulillah, customer Nurul yang mana tahu Nurul buat buka balik kedai jahit ni, hantar. Jadi memang Alhamdulillah, walaupun baru sebulan duduk sini, yang kena ambil staff jugalah. Ada staff dua orang yang tolong. Bolehlah. So, sampai hari ni masih ada lagi yang yang tempah. Bukan, maksudnya yang ada tempahan yang belum siap. Dan yang ada pun ada yang belum ambil. So, kita redha je lah. Kan? Tapi diorang adalah bertegur sapa, cakap susah nak ambil kan. Apa semua kita pun faham. Mungkin dah baca dia lari. Tak apalah. Pun kita dah bagi tahu baju dah siap, nak ambil tak ambil terpulang. So, Alhamdulillah lah. So, sekarang ni memang Nurul relax lah sikit. Sebab Nurul kalau puasa tu memang Nurul akan target. Sebelum 3 bulan sebelum puasa ni, Nurul akan target, Nurul akan kira berapa Nurul mampu. So, masa puasa Nurul memang relax. Sebab dah sekian tahun Nurul tak merasa nikmatnya berpuasa. So, dalam tahun lepas dan tahun ini memang ikut perancangan lah. Ikut perancangan memang Alhamdulillah tak terlalu sibuk walaupun buat kerja. Walaupun buat kerja tapi kita dah target. Kelang dekat Meru. Jalan Limau. Jalan Limau. Sebelum ni duduk mana? Nurul duduk KL kat Pantai Dalam. Kedai Nurul dekat Bazaria, tak jauh dari Angkasa Puri. Lama dekat situ. Dari tahun 2010. 2010. Sebelum tu Nurul buka dekat UM, dalam Universiti Malaya. Nurul pernah buka kedai dalam Universiti Malaya dekat kolej keempat. Dekat dalam kolej keempat. Dalam universiti memang. Dalam universiti. Dekat dalam universiti tu kan dia ada kolej kediaman. Dia asrama-asrama student kan. Shaniza Ahmad. Sebenarnya Nurul ni tak suka bila nak mengajar secara formal ni. Sebab apa? Bila kita dah macam, itu jadi satu tanggungjawab. Kadang Nurul ni on off je orang ya. Kadang-kadang ikut mood kan. Okey tak okey. Tapi Alhamdulillah ni boleh istiqamah ni. Itu yang memang sangat-sangat best. Kan Nurul boleh istiqamah. Paksakan diri tau. Ke 10 tu kena lah. Selalu memang tak boleh. So sekarang tak boleh. Nurul kena konsisten. Apa pun Nurul kena buat. Walaupun Nurul macam ni, duduk dekat rumah ni kan. Nurul ada time tau. Ada time. Nurul pukul berapa. Nurul duduk dekat kedai. Sebab kedai ni besar. So ni Nurul buat, tak ada partition pun. Nurul buat, boleh duduk dekat sini. Sebab sini ada bilik. Jadi dari pukul 9 pagi, urusan rumah dah tak ada. Urusan rumah tolak tepi dulu. Apapun Nurul akan berada dekat Nurul punya kawasan menjahit ni lah. Nurul nak buat apa. Tak ada lagi nak masak ke, nak apa ke, tak ada. Nak ada pinggan ke, tunggu dulu. Nurul kena buat macam tu. Sebab apa? Kalau tak buat macam tu, tak disiplin, memang baju orang tak siap. Kan? Bila dah pukul 9 pagi, akan tukar baju. Duduk dekat, kira pergi kedai lah. Dia macam tu. Nanti dah azan zuhur, tutup sekejap. Sebab helper pun dia just ambil kain, cakap kain, lepas tu bawa balik rumah. Selama PKP ni kan.
Jadi Nurul cakap tak apalah, mungkin dia pun tak ada kerja lain, hanya berharap dekat sini. Tak apa, biar Nurul mengalah. Nurul akan buat benda lain, bagi baju tu dekat dia. Macam tu. Tapi baju yang senang-senang. Baju yang senang-senang, baju yang macam biasa-biasa macam ni lah. Dan dia memang ikut Nurul punya ni. Tapi orang nak kerja dengan Nurul ni, kena tahan sikit lah. Mana yang tak betul memang kena buka. Sebab Nurul dah radar kan, bagi dah, kita dah tanda, dah apa semua, kena ukur. Baju tu datang, Nurul akan ukur balik. Nurul akan tengok leher, tengok pinggang, tengok semua. Mana yang tak kena, memang kena buka balik. Walaupun, tapi kalau macam Nurul yang tersalah bagi ukuran, kalau dia kena buka balik, Nurul akan gandakan dia punya upah. Nurul punya cara macam tu. Kadang-kadang kita, kesalahan kita, kita bukan manusia yang sangat-sangat perfect kan. Kadang-kadang kita silap tulis. Kita yang patutnya sekian-sekian, kita salah tulis. So bila ukur, so kesalahan dekat pihak kita. Bila dia buka balik kerja tu, dia kena buat. So kita akan gandakan lah, kita akan kira lain. Ada macam tu. Alhamdulillah, kerja Nurul ni dah lama. Dah lama. Orang yang kerja dengan Nurul kira macam tak ada tukar-tukar. Tak ada tukar-tukar. Jadi apa yang ada macam macam duplikat. So apa yang Nurul tahu, dia tahu. Jadi orang tak boleh nak bezakan mana kerja Nurul, mana kerja dia. Tapi bab satu, bab gunting Nurul tak bagi. Bab potong tu memang kita akan potong, kita akan bagi siap-siap macam tu. Kan? So kita macam apa namanya, customer kena jaga. Kan? Ada, kalau kita sebagai owner, jangan bila ada customer nak ada masalah tu, nak suruh kita, staff kita hadap. Jangan. Kita yang selesaikan. Sebab customer hantar baju dekat kita, customer percaya dekat kita. Bila nak dapat duit, nak kita yang ke depan. So bila ada masalah, kita hulur customer tu jadi ujung tombak kita. Tu jangan. Kita sebagai owner ni, nak senang pun kita ke depan, nak susah pun kena depan, salah pun kita kena ke depan. Kita kena macam tu, kena jadi orang yang bertanggungjawab. InsyaAllah rezeki akan berkah bila kita buat macam tu. Alhamdulillah Nurul selama berapa ya? Dari mula lah, Nurul dari mula Nurul buka kedai, Nurul memang dah ada orang tolong. Sebab tipulah kalau menjahit ni kita tak penat. Tipulah kalau menjahit ni kita tipulah kalau kita menjahit ni tak give up, tak ada malas kan. Memang akan sentiasa ada benda tu. Tambah mood PKP ni, memang mood dia mood malas. Nak pegang kain, nak buat, kadang-kadang dah pasang tangan sebelah lagi tak pasang. Jadi kalau kita niat kita memang nak berbagi rezeki dengan orang lain, insyaAllah. InsyaAllah. So yang mana yang baru-baru nak belajar menjahit tu, insyaAllah. Sekarang ni kan, kita ni saya pengalaman lah, pengalaman sendiri. Saya ni sebenarnya kalau macam duduk dekat, saya orang yang mana belum kenal dengan Nurul, saya ni asalnya daripada Aceh, Indonesia. Saya berkahwin dengan orang Perak, saya nikah dulu tahun 96. So sekarang saya dah lama duduk dekat sini, dekat saya masuk Malaysia habis belajar tahun 2001, Februari 2001, so sampai sekarang. Terkoy songkit yang tergantung kat belakang tu material. Yang mana songkit? Dia tak, tu kain biasa tu, kain printed biasa tu. So Dari Nurul masuk ke sini, Nurul tak adalah nak mengajar. Patutnya kita mengajar dekat sana kan. Semua kawan Nurul dah jadi guru besar ke apa. Yang geng-geng Nurul belajar dekat Aceh pun sekarang ni dah jadi orang-orang besar semua dekat sini. So lain seorang, sesat ke dalam dunia cerita. Tapi alhamdulillah, so bila dalam keadaan macam ni, anak kita membesar depan mata, rezeki pun sentiasa ada kan. Banyak. So bila Nurul dah, suami pun dah tak ada, dah meninggal, so kita masih boleh survive. Tak ada kita nak sibuk nak mencari kerja sana sini apa semua kan. Memang alhamdulillah. Dan memang income orang menjahit ni, kalau kita pandai susun masa, kita pandai atur jadual, pandai kita ni, insyaAllah. Kita bila apa, kita punya, kita jadi tukang jahit, kita jangan nak macam terus nak kita menjahit sampai ketua. Tak ada macam tu. Kita dalam menjahit ni pun kena ada management, kena boleh manage lah macam mana. Umur berapa? Umur dah 44. Umur dah 44, dah ada menantu dah kak. Dah ada menantu dah kak. Dan insyaAllah
Dah nak dapat cucu dah Ramazan ni. Alhamdulillah kan dah tua, dah jadi nenek dah pun. So bila macam ni, alhamdulillah lah. Bila dah umur kita macam ni pun, kita duduk rumah boleh boleh dapat income lagi. Kita boleh tolong orang lagi. Memanglah kebanyakan. Tapi sekarang ni dunia jahitan ni sangat-sangat dapat sambutan, kan? Dapat sambutan sebab orang sikit-sikit nak buat baju. Buat baju bukannya sepasang, banyak pasang akan buat. Kak Jasmine Rezeki Nurul, dah maknya dulu kahwin umur 20. Anaknya pun ikutlah. Rezeki tu Kak Jasmine, rezeki. Kita tak tahu kan. Kita jodoh, jodoh apa, kematian kan. Kita rezeki, kita tak, bukan kita yang ini. Kadang-kadang bukan apa nak cakap. Apa kurang, kadang-kadang orang cantik, orang apa, rezeki belum ada. Rezeki untuk jodoh tu belum ada. Macam kita kadang-kadang kita apa, bila cakap ada rezeki, kita dah berusaha, kita bekerja lebih daripada orang lain. Orang lain masih tidur, kita dah bangun. Tapi kita rezeki. So bila kita pulangkan semua kepada Allah, tak ada apa, kita tak akan stres. Sekarang ni kan, kita bila hidup dekat dunia macam ni, kena pekakkan telinga. Pekakkan telinga tapi jangan mulut pula banyak. Pekakkan telinga, diam dia. Bila orang cakap, senyum je. Lama-lama dia penat lah sendiri. Nurul selalu buat macam tu. Tak kuasa nak melayan orang. Lantak lah dia nak bercakap. Betul. Nurul 9996. Nurul nikah. Sekarang ni tak ada kuasa nak melayan kuasa apa, mulut orang kan. Biar dia bercakap. Bercakap, diam. Berapa lama dia nak bercakap? Paling lama pun dia akan bercakap 2 bulan, 3 bulan. Anak tua 28. Anak Nurul yang pertama tu perempuan. Tu yang dia kahwin cepat. Anak dia pertama perempuan. Nombor 3, 24. Anaknya sebaya dengan anak akak lah yang nombor 3. Dia 24. Tapi ni baru dapat tahu dia mengandung. Alhamdulillah. Tapi cepat pula jadi nenek kan. Macam belum ready. Lama masuk. Esok belajar menjahit baju apa? Tak tahu Nurul nak belajar menjahit baju apa besok. Cuba bagi cadangan nak buat baju apa besok. Ke kita nak buat seluar? Nak buat seluar batik nak? Boleh pakai dekat rumah. Nak tak? Ni ambil lah kain batik lama-lama tu, potong jadi seluar. Nenek glamour. Alamak. Kita buat seluar nak besok? Kan buat baju tak, bila ni tak praktis, tu tengok je Nurul buat kan. Lama-lama Nurul yang jadi banyak baju. Dah lah tak keluar. Betul-betul seluar palazzo. Tapi seluar bodoh-bodoh je. Tak ada pakai zip. Kalau jahit baju orang dewasa dan kanak-kanak, mana satu lagi mudah. Pada Nurul sama je. Sama je, janji kita ada teknik. Orang lain kadang cakap baju budak lagi susah kan. Budak susah sebab kecil, tapi kalau ada ukuran, ada macam biasa, Nurul sama je. Anak berapa orang Nurul? Anak Nurul 4 orang. 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Yang pertama dengan yang terakhir tu, perempuan, tengah-tengah lelaki. Nak yang seluar. Seluar bodoh-bodoh je. Seluar pinggang getah semua. Pinggang getah semua, tak payah susah-susah nak pakai zip. Kan? Dulu tahu yang orang pandai-pandai menjahit ni, baju orang buat lawa-lawa. Baju sendiri cerut-cerut je. Ya, jangan tipu. Kan? Pengalaman. Pengalaman dululah Nurul kan, dulu tak pandai nak susun masa. So baju anak tu, pagi raya tu tak siap. Hari raya pertama, anak laki-laki pakai baju Johor, Teluk Belanga. Hari kedua baru buat collar dia. Ada tak yang kes macam Nurul? Buat jubah macam semalam yang puan tunjuk. Ayo Kak Jasmine, ngaku tak? Boleh banyak baju tau. Dulu pengalaman dulu baru mula-mula, baju orang dah siap semua, so baju anak belum siap. Dah tu tehege-hege pula nak buat tertulang dengan leher baju kurung, leher apa namanya, leher baju Melayu, bantai lah buat.
buat leher baju kurung hari raya pertama, lepas tu dah pakai-pakai basuh, baru malam dia buat buatkan leher baju Melayu. jadilah dalam satu warna tu dah dapat dua baju. Rajinnya Umi, dia cakap buat dua baju. Dia tak tahu tu baju tu kita kita bega kembali. Okey. Alah Kak Fatima, budak baru belajar. Tak apa. Alah tukang jahit ni kadang-kadang kan baju pun tak ada butang, baju pun tak siap, tapi tak apa, orang tengok macam fashion ya kan. Pengalaman bercemburu. Saya tak buat baju Melayu, beli siap lagi senang. Ha betul, beli siap lagi murah. Kan beli siap lagi murah. Lagi lagi pun satu, bukan apa. Kadang-kadang kita ni bila tukang jahit ni buat selai baju orang, kita dapat duit. Betul tak? Ha, ini ni kira bab duit lah. Macam macam kita ni kan dulu struggle nak cari duit. Ha, buat baju orang dapatlah, kalau baju Melayu tu 90, 100 kan. Beli baju baru dalam 50, 60. Lepas tu budak-budak ni pakai baju. Okey, lepas tu budak-budak ni pakai baju tu sekejap je. Saya tak buat baju Melayu. Ah ha, betul. Dia tak boleh putus benang kan, tak boleh buka. Saya menjahit baju sendiri dengan anak-anak je. Kalau tak memang tak ada masa nak menjahit berpasang-pasang dah. Geranglah sikit kain ni. Ah ha, bila kena bila apa bila promotion kain tu jekel, ah ha, kita yang ke depan kan. Okey, buat cardigan boleh juga, semua boleh. Tapi yang sekarang yang baik yang apa? Ini Nurul yakin ni, semua duk tengok je Nurul menjahit ni kan, ha, tapi tak buat. Betul tak? Macam Nurul lah, share resepi. Share bukan main lagi. Orang buat ayam, share ayam. Orang buat kek, share kek. Buatnya entah bila. Boleh, boleh. Tapi biasa Nurul rasa Nurul nak buat seluar batik tu lah. Seluar kain batik. Kan, Nurul nak buat seluar kain batik. Nurul dulu suka buat kain sambung-sambung. Suka beli. Itulah Nurul punya perangai tu, suka beli kain sambung-sambung. Sebab apa, kain tu mahal-mahal kan, tapi dia offer. So dapatlah kita ini buat baju cantik-cantik. Satu baju tu sampai 2-3 warna. Tapi kena pandai match lah. Kena pandai match. Saya buat kurta buat 3 tahun tersingkat. Nanti sambung hair dress ke 2 tahun semua belajar. Baju sendiri, sarung je, tak ada, saya tak ada butang pun. Kalau Jack nak buat saya, saya dulu queue. dah pecah rahsia dah Kak Jasmine. Tapi Nora satu, Nora tak suka shopping. Tak tahulah, sebab apa mungkin, sebab kita dah terlalu banyak tengok kain kan. Jadi bila tengok kain tu dah macam tak ada perasaan. Orang lah hantar kan, kadang bila tanya semeter berapa, 300, Allah sayangnya duit. dia macam tu. Kalau dulu-dulu kita belum pandai menjahit, nah iyalah semangat dia tu lain kan nak buat. Tapi bila dah ni tak ada. Sebab apa, kita boleh macam, kita boleh ubah suai baju yang boleh-boleh Umi. Sebab kita boleh ubah suai. Dulu masa anak Nurul kan, dia betul-betul. Sebab masa anak Nurul dia buat ada annual dinner sekolah dia, sekolah menengah. Orang lain habis beratus-ratus nak buat baju dress. Nurul beli apa? Kain lansing. Kain lansing bunga-bunga yang dia macam lace tapi cantik kan, ada kain lansing yang macam tu. Nurul beli dalam semeter dalam RM3 je. Tiba-tiba baju dia paling lawa. Macam tu. Lah butterfly, kain kipas, kurung, kedap poket, semua cara-cara butik. Banyak betul lah dalam kepala. InsyaAllah, insyaAllah boleh. Sebenarnya dalam ni semua ada ni kan? Semua ada tutorial dalam ni. Kita kena rajin scroll je, kena cari, rajin cari. Lagi satu Nurul sarankan, baik follow yang tele-tele Indonesia tu. Masuk ke dalam grup. Tengoklah, coba tag-tag yang Indonesia punya. Sebab cara dia orang lagi orang sana bukan Nurul nak cakap apa, kreatif. Sangat kreatif dia orang. Nurul banyak. Dia orang sangat kreatif. Nurul pun kadang-kadang tak terfikir, sebab bila balik ke sana Nurul akan pergi pertama ke kedai kawan Nurul tu, dia kedai jahit. Nurul akan pergi ke kedai dia.
macam-macam baju, kadang-kadang tak masuk, tak sampai di otak kita ni fikir dia punya pattern tu. Ha, lagi satu, upah dia murah, dia orang nak pula jahit. Tapi dia memang macam tu, satu baju tu tampal, macam-macam tampal. Kalau macam saya lah dekat Aceh, fashion memang orang Aceh ni memang betul. Ah, dekat sana tu bila kita nak pergi kenduri kahwin, kita dah confused dah. Yang mana satu pengantin, yang mana satu dia punya orang yang datang tu. Ah, betul. Bila Nora balik sana ni Kak Jasmine, Nora adalah macam orang kampung yang tak tahu turun dari mana. Ha, dengan baju macam ni. Ha, bila dia orang dekat sana tu, ya Allah. Dengan pengantin kita dekat sini, tak ada apa. Bila Nora balik sana, dia orang kata, "Ish, kakak ni dia macam, tapi tukang jahit, tapi baju macam baju kita ni dia orang pakai tak pakai." Ah, dia orang dekat sana tak tahulah pattern macam mana. Ha. Tu tukang jahit kampung je buat. Boleh. Tapi memang kalau dekat sini tu harga dia ribu-ribu. Boleh cahaya kegembiraan sama-sama sesat kita. Nora ni dia tak, bukan kaki berjalan sangat, tapi tahulah macam kalau dia orang nak tipu tak boleh. Kalau dia orang nak tipu tak boleh lah. Tapi Nora tak tahu sangat. Tak tahu sangat keadaan. Nora tak pernah ni jalan-jalan juga. Tapi macam apa? Sebab bila berjalan kita tak adalah nak pergi sana pergi sini kan. Sebab kita ni tailor, bila macam pergi Jakarta, memang dekat kawasan yang banyak bajulah. Yang macam-macam tu kita tahu, tempat-tempat lain. Sama-sama sesat, betul lah Jasmine. Kalau akan nak tahu, kalau saya balik, saya akan sepupu-sepupu saya bawa berjalan. Nurul punya kampung lah sampai macam tu. Ini Nurul duduk dekat Meru dah 3 bulan, ini memang dah PKP dah. Kalau tak, memang tak keluar. Memang. Tak tahu Nurul kenapa. Dulu memang Nurul kaki berjalan. Masa ada orang suami berjalan, sekarang ni tak rajin lah. Tak rajin. Kalau buat jubah yang kembang, berapa meter? Kembang, kalau yang kembang betul tu dalam 3 meter setengah. Kalau saiz macam Nurul, boleh. 3 meter setengah. Kembang mana tu? Dia ada yang kembang. Kalau macam kembang yang A macam ni dalam 3 meter setengah bidang 45 dah boleh dah. Tapi kalau macam yang kembang betul tu, yang macam Nurul tunjuk dekat live hari tu kan, ada yang baju biru tu, itu kena dekat 3 meter setengah tapi bidang 45, bidang 60. Yang macam ni. Ni bidang 45, bidang 60. Yang ni, abang ni baju anak Nurul lah ni. Ni dia punya tinggi dia. Sangat tinggi orangnya. Ini tengok dia punya bahu ke pinggang pun mau 17. Memang sangat-sangat tinggi. Nurul ada 4 kain sari yang belum Nurul buat lagi. Tu belum ada idea nak buat baju apa. Tu kena ada lining. Ada 4 kain sari yang cantik-cantik. Ada kain lace. Nurul juga ada kain batik Sarawak. Yang ni pun ada beberapa kain. Kalau ada orang nak, Nurul nak lelong lah ni. Bila umur dah meningkat ni, memang malah nak keluar ke mana-mana. Duduk rumah menjahit lagi, faedah betul. Tak suka berjalan. Nak berjalan tu nak kena tunggu anak cuti semua kumpul-kumpul. Ni Nora dah buat kain batik ni. Ni kain dia belah 6. Belah 6 kan? Dulu Nora buat, tahun lepas Nora buat ready made. Tapi yang ni tak sempat buat baju. Kain sari. Tak suka, nanti Nora tak pakai. Oh, tapi cantik juga, betul. Tapi kena ada lining lah Kak Jasmine. Dari Dubai, tapi tak perlu lining. Kain batik Sarawak pun ada. Bila macam ni kan habis. Jangan nanti lapis-lapis meja potong jadi kain. Dia tertiba kan.
Dia punya Ni buat kain kembang payung. Dia kain belah 6. Ada banyak, nanti Nurul nak check kan. Nurul nak lelong lah semua. Malah nak simpan dah. Gelas lah Kak Jasmine. Tak pernah pakai kain Sarawak. Habis Kak pakai kain apa? Saya ada songket. Songket dari yang dari apa tu? Ih, cantik betul lah. Sutra betul kain. Sayang nak potong. Sulawesi apa namanya? Bugis. Makassar. Makassar. Saya ada satu songket Makassar. Kawan-kawan bagi hadiah. Belum buat lagi dari sekarang. Dah 4 tahun atau 5 tahun. Nah, nanti Nurul akan buat lah. Ini buat live hari-hari kan kena ada baju. Kain jeka. Nurul jarang beli kain jeka. Sebab Nurul selalu beli kain murah. Dulu apa kita Nurul tahu bila duduk dekat KL tu Nurul akan pergi Jalan Kenanga. Jadi kan selalu beli kain ready made banyak-banyak. Jadi jaranglah beli apa tu. Mana ada yang kain Nurul nak buat ready made tu, itulah. Kain Dubai susah tak jahit sebab kain dia berat kan. Tak susah. Kalau kita tahu cara semua tak susah insya-Allah. Dia kalau kain berat tu lagi senang jahit. Tu yang Nurul cakap kain ni lagi susah jahit sebab kain ni kan kain murah. Bila kita pecah. Okey, lagi satu kita nak tengok tahu tak cara nak kain tu kualiti ke tak. Kalau nak beli kain supaya kita tak dapat kain tu yang tak cantik. Okey. Ini kan memang kain murah tapi Nurul pandai tengok. Saya bila pandai tengok dia tak akan pecah. Kain jekel yang jenis murah, kain yang lelong bawah RM10. Okey. Kak, kalau macam nak pergi beli kain kan, sorok-sorok sikit, Kak akan buat macam ni. Okey. Nampak tak? Nampak tak dia punya ni? Bila kain macam ni, kalau jahit sendiri bolehlah. Kalau nak suruh orang jahit nanti dia upah dalam murah, bila pakai sekali dah macam apa. So bila kain macam ni, yang sebagusnya bajunya pakai lining. Nampak tak bila kita tarik dia macam benang tu dia pecah-pecah, dia terbuka. So cara nak tengok kain tu okey tak okey. Nampak. So dia dekat sini dia macam benang dia cepat memeri. Okey, so kalau macam kain macam ni, baju-baju ni kan. So bila kita buat macam ni, kita tarik macam ni, dia tak akan terbuka, nampak. Bila ini tarik ni, kita tarik dia. Ha, yang baju yang murah tu pecah. Tapi ada juga yang kain murah tak pecah. Itulah kita bila nak beli tu kita kena buat macam tu. Buat macam tu. Buat macam ni. Tu kira pecah lah ni. Sebab dia kan bila ni, sebab dia akan terkeluar dia punya ni. Dia akan serat kain tu akan terbuka. Akan terbuka macam tu. Kena tengok. Nurul dulu suka buat baju cantum-cantum macam ni. Ni kan lace yang Nurul tunjuk semalam tu. Kita buat macam ni. Ini nak alter baju sebab baju Nurul dah besar semua. Berkerut, bukan berkerut, dia memang benang dia tu macam memang tercarik. Dia senang tercarik. Jadi kalau kain macam tu, macam kain sari pun kan ada. Betul Kak Jasmine, kena tengok. Sebab apa, kadang-kadang kita bila dah apa tu, sayang kan. Kalau bila kain macam tu, kita kena liningkan dia. Kena liningkan dia. Allah, dah 10:30 dah. Okey, banyak sangat kita borak ni. Okey, Nurul nak update Telegram sekarang. Nurul akan masukkan gambar apa kain moskrip tu. Kemudian Nurul akan update juga. Ni ada kain lace, tak ada banyak lagi, ada sikit. Nak bagi habis. Nurul lupa pula. Nurul belum pergi pejabat pos. Nak pergi pejabat pos dulu ni. Tapi dah tinggal masukkan je lah. Tak ada apa. Confirm masa tu. Dapat kereta apa pasal. Wah, banyak tu. Nurul yang tak pernah pergi. Selalu terlepas.
Selalu terlepas lah, tapi tak apalah. Nah, sebab Nurul memang tak kurang minat. Kurang ini, kurang tak tahu. Ha, memang saya add Nurul kat Telegram. Okey boleh. Yang itu bukan dekat ni Kak. Dia ada dia punya group. Ada dia punya group. Nanti Nurul bagi dia punya link. Okey? Okey, kita akan jumpa esok. Okey, cari dulu kain-kain batik yang lama-lama tak pakai tu. Okey, kita besok akan buat kain batik, buat seluar. Kita akan buat seluar kain batik kan. Jangan apa selalu pakai macam tu je. Nurul memang tak pandai pun nak pakai kain batik tu. Nurul minta izin dulu, minta maaf banyak sangat berborak hari ni. Nanti sesiapa yang dah siap buat baju kurung pahang, dah siap buat kain lipat batik, tolong share dekat Nurul punya page. Jadi Nurul tahulah kan. So, apa yang Nurul bebelkan ni setiap pagi bermanfaat bagi sahabat-sahabat, kakak-kakak, adik-adik semua. Okey, minta maaf banyak-banyak. Terkasar bahasa, terlebih bercakap, popek. Moskrip tu at least mungkin dalam RM20. Saya pun belum tengok lagi. Sebab kita ada HQ, memang ambil dekat HQ dia terus. Okey, nanti kena share. Kita kena share. So dekat Nurul punya Telegram tu ada, Nurul juga ada buat Telegram yang percuma, belajar menjahit percuma. Tapi Nurul belum sempat update apa-apa sebab apa memang betul bila Nurul update. Sekarang ni Nurul pakai data kan, sebab dekat kedai ni tak dah nak pasang wifi, tapi orang yang nak pasangnya tu dah tersangkut dengan PKP, so tak boleh. Jadi Nurul sekarang ni memang tak update apa-apa dekat Telegram sebab bila Nurul update. Okey boleh. Sebab bila Nurul update masukkan video ke apa, data Nurul terus habis. Sekarang Nurul juga ada channel YouTube, baru buat juga, semua baru buat. Page baru buat. Page ni dah lama tapi Nurul baru aktif. Kemudian ada Telegram, kemudian ada buat next Nurul akan buat grup dekat Facebook. Sebab Nurul nak kumpulkan semua nota-nota yang tentang jahitan. Jadi biar mudah kita nak cari. Yang grup tu nanti mungkin bukan nota dari Nurul je. Ada siapalah yang ada tips, yang ada apa yang memudahkan kita buat kerja. Semua tu untuk peningkatan kualiti jahitan kita. Kan? Kita tak naklah buang masa nak hal politik lah, hal apa-apa yang lain yang tak ada manfaat. So kita, Nurul akan cuba createkan satu page printed. Ada printed. Kita akan buat satu grup. Dalam tu Nurul akan kumpulkan semua tutorial lah. Tutorial menjahit macam mana. Dan sekarang ni Nurul pun tengah belajar buat apa nama macam korset yang dekat dalam yang baju pengantin tu kan. Belajar, kemudian ada belajar beberapa teknik yang untuk lebih advance lagi. Tapi belum mahir sangat lah. Itu ada teknik-teknik macam mana nak buat baju tu macam melekat dekat badan. Okey. Jadi insyaAllah Nurul pun akan sentiasa upgrade ilmu. Bila Nurul dapat tahu, Nurul dah praktis dan itu sangat bagus, Nurul akan share dekat sini. Okey, yang masalah kain moskrip ni nanti kita akan tengok macam mana. Semalam sebab Nurul bukan Nurul yang punya kain tu, kita ada HQ. Semalam bos cakap yang ada printed, yang apa tu sebab Nurul baru juga. Tak apa, nanti kita masuk dekat situ, kita tengok macam mana. Okey. Nurul minta izin dulu. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi esok pagi ke 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.